Hai para sobat Heavenly Indonesia, tahukah kalian tentang tradisi sedekah Gunung Warga Lereng Merapi yang digelar setiap malam 1 Muharram? Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Heavenly Indonesia berkesempatan untuk menyambangi Selo Boyolali untuk menyaksikan acara adat sedekah Gunung Merapi. Setiap tahunnya, masyarakat di kaki Gunung Merapi menggelar sedekah Gunung Merapi. Tradisi ini dilaksanakan pada pergantian tahun baru Islam, yakni 1 Muharram atau 1 Suro menurut kalender Jawa, yang bertujuan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari bencana. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas keselamatan dan limpahan rezeki. Untuk tahun ini, malam menyambut tahun baru tersebut digelar pada hari Rabu, tanggal 20 bulan Juli tahun 2023 di Desa Lencong, Kecamatan Selo. Prosesi sudah dimulai sejak pagi dan kirab budaya dengan mengarak Mahesa atau kerbau. Pada malam harinya, dimulai dengan prosesi kirab kepala kerbau yang akan dilarung di puncak Gunung Merapi bersama sesaji lainnya. Upacara adat ini melibatkan segala lapisan masyarakat, dari tokoh adat, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum yang ingin melihat dan mengunjungi prosesi ritual tersebut. Dalam rangkaian acara adat tersebut juga pembacaan legenda Gunung Merapi, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa serta kidung-kidungan atau nyanyian. Kemudian, ritual dilakukan dengan mengarak Ubo Rampe atau rangkaian sesaji persembahan tersebut menuju puncak Merapi. Bagaimana keseruan tradisi sedekah Gunung Warga Lereng Merapi ini? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Bersama, menata bersama, penuh totalitas.
ini semua harus kita hadirkan dengan rasa milo boten lokal menawi hanggadai joyo tari ikan kian cora pengkoro noro wisoto ugi hanggadai sesantetan kalian raket poro rojo ing tanah jari ingkang saya petikut putus ugi wonten sesantetan kalian ibu kanjeng ratu kidul ingkang pinika putus dados ratu melembut ing sekanjeng kidul milo sampun cukup menawi ing hati merapi mujudakan papan ingkang kata namun kawan tenang goib ingkang binatada sekalian masyarakat. Thank you.
sakjane pun jago mandala setunggal ibu semoga bersutus pebudoyo kasun amundut sesaksi pitongko syarat saroko pun kamu disiapun poro kamu sinatan poro kahar sanik poro kamu sinatan poro poro ikhne kepala ringgit kurwo kanti mundut kelapaan babak alas wono lampung kanti untuk acara upacara tradisi Cegah Gunung Merapi ini event tahunan yang diselenggarakan oleh Desa Lincoh khususnya dan yo dikenalkan sidherene yo tak kenal maka tak sayang. Acara ini sendiri agenda tahunan yo. Jadi memang setiap tahun tiap tanggal 1 diadakan Merapi kalau sinden yo kepala untuk dipersembahkan ke kawah Gunung Merapi dan dicekel niki Mbak ada waktu jadi untuk kita naik itu memerlukan waktu sekitar 3 jam doa-doa tadi tentang keselamatan daripada warga Selo khususnya dan Boyolali pada umumnya. Untuk kepala kerbau itu sendiri melambangkan kemakmuran daripada warga Selo. Sangat berharap dari media sosial. Ini mungkin dari Kominfo banyak untuk publikasikan. Dari kepolisian kami menunjukkan seluruh anggota untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan sedekah Gunung Merapi ini akan bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Harapan masyarakat pada malam hari ini agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban terkait dengan tradisi ini agar tidak meninggalkan masyarakat selalu mengunjungi budaya Jawa orang tua agar tetap dilestarikan dan mungkin bisa dibuat lebih meriah lagi agar wisatawan yang berkunjung ke Solo bisa merasakan sejuknya, nikmatnya situasi di Solo. Terima kasih. Oke. Bagaimana acara adatnya? Seru banget kan? Acara seperti ini harus kita lestarikan bersama. Apalagi sebagai generasi muda harus tetap menjaga. Jangan sampai budaya daerah menjadi hilang. Setuju kan?